Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ya. Pak, bisa diceritakan atau berbagi pengalaman nih, komunitas sepeda ini berdiri sejak kapan dan kenapa sih bisa terbentuk komunitas sepeda ini gitu? Oke. Pertama, sebenarnya kita kebanyakan usianya yang di atas 50. Di atas 50. Dengan kondisi ada keluhan beberapa penyakit, sehingga kita lari ke olahraga. Jadi salah satu pilihan olahraga itu adalah sepeda. Sepeda. Nah, karena seringnya kita berkumpul di situ, akhirnya kita menambah satu kekeluargaan, dan untuk mempererat kita bikin satu kelompok atau grup. Satu grup. Ya. Terbentuk kan nama komunitasnya? Komunitasnya CGS. CGS. Goes gitu ya? Pertamanya community Goes sehat. Setelah berjalannya waktu kita berkembang. Jadi kita bukan cuma Goes tapi kita camping. Camping juga. Ya, sehingga kita berubah menjadi camping. Camping Goes sehat. Camping Goes sehat. Untuk camping sendiri kita sudah ada lebih dari 10 tempat kita jalan. Lokasi lah ya gitu ya Pak. Ada 10, okay. Lebih dari 10 lokasi yang kita sudah pakai untuk camping. Camping. Terbentuknya dari tahun berapa nih Pak kira-kira kita berkumpul? Mulai 2017 akhir ya. 2017 akhir ya. Berarti memang sebelum pandemi memang sudah dibuat sudah ada, ya Pak? Cuman kita belum... Belum kumpul, banyak ya, gitu ya. Ada beberapa orang yang di grup lain. Akhirnya kita bersatu di CGS. Kita bikin ketuanya. Dan kita bentuk organisasi. Oke, siap. Kira-kira dari mana aja Pak anggotanya nih? Anggotanya asal tinggalnya nih. Iya. Jadi tempat pertemuan kita itu sebetulnya di daerah Marunda waktu itu. Nah, karena pertemuannya di Marunda, otomatis bukan orang Marunda yang iya, ada di situ. Iya. Jadi ada di beberapa daerah. Ada yang dari Pondok Bambu, ada yang dari Rorotan, ada yang dari Matlam, jadi ada yang dari Bekasi. Tersebar jadi, lah. Iya, benar. Terus kalau misalkan kesini tuh memang udah janjian Pak, udah ada jadwalnya pas iya. Ngalir aja sambil jalan. Enggak, jadi sebelumnya biasanya hari Jumat kita sudah kontek-kontekan. Kita akan gues kemana, bikin acara apa. Iya. Nah, kebetulan untuk hari ini kita cari lokasi yang agak dekat dengan Jakarta karena besok kan hari besar nih. Oh iya. Kita juga mengutamakan.